saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Segala puji dan syukur mudah-mudahan senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan kesehatan. Ya, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Salawat beribadah salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Baik, seperti biasa kita akan talqin terus, ulang terus tentang bacaan Al-Fatihah kita. Baik, disimak dan didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mira. Macet. Enggak lagi ada yang dikerjain kayaknya. Gangguan teknis. Enggak sih. Lagi enggak. Ada ini apa? Ada yang dikerjain mungkin ada dipanggil apa gitu kayaknya. Ya. Terdengar semuanya? Terdengar tadi. Terdengar. Oke. Ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya, silakan ditalkinkan. Silakan Pak Ismet terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Iskandar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panafi'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad Amin. Amin. Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Supeno. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wairil maghlubi alaihim waladdallin. Pak Arni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah semua, Tad? Sudah semuanya? Ya, sudah semua, Tad. Baik, dilanjut bacaan surat An-Nisa. An-Nisa ya. Sampai ayat 47 ya kemarin. Iya. Bisa. Sekarang ini Tad. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma dunu dzalik.
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadib wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila. Ya, selanjutnya sampai ayat 56. Pak Iskandar. Ya, silakan sampai ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki faisa faisan lam la'idunan nasa nakira. Am yasudunan nasa ala ma atahumullah ma atahumullahu min fadlih. Fakat atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikmata wa atayna hum mulkan adima. Wa minhun man amana bihi wa minhun man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyasukul asab. Innallaha kana asisan hakima. Pak Ahmad. Ladzina amanu wa amilu sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha aswajum tahharatum wa nudhiluhum dillan dalila. Ya, Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari walladzina amanu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha ajwajum mutah harutu wa nudkhiluhum dilan dolila.
Inna allaha ya'murukum ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha bi imma ya'idukum bi ni'ma innallaha bi imma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basiro ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu illallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairun wa ahsanu ya ta'wila wa ahsanu ta'wila. Masyaallah. Nabi U. Pak Nabi U. Silakan siapa? Pak Nabi U. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yazkumuna annahum amanu bima unzila ilaika وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى طَاغُوتِ فَقَدْ أُمِرُوا أَنْ ayyakfuru bihi fajudi fayuridu syaitanu an ayyudillahu dalalan ba'idha wa iza kila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli aita munafiqina yasudduna anka sududa fakaifa iza asabathum musibat bima kaddamat aydihim Summa ja'uka yahlifuna billah in aratna illa ihsanan wa tawfiqa
Iya, sudah. Pak Samsul. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ulaika alladzina la ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wa a'ridu 'anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ أنفسهم فرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد Pak Supeno. Dari ayat 66 lagi, Pak. Sampai ayat 70. Berapa? 66. Sampai 70. Walau anna ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim awittulu anfusakum aw ruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idza la atainahum miladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima wa man yuti'il wa rasula fa ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wa suhada'i wa salihin wa suna ulaika rafiqa dhalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Armi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ
qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه وَسَوْفَ نُعْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ النساء والولدان الذين يقولون أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ده يا تاب ده سمع تاب Sudah semua ya? Iya. Baik, masih lanjut lagi Pak Faismet. Oke. Ya, itu putaran lagi. Aina ma takunu yudrik rikukum yudrikumul yudrikumul mautu Aynama takunu yudrikumul mautu walau untum fi burujim mash musayyadah wa in tusibhum hasanatun yakulu hadihi min indillah وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ
il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa kafa billahi shahida. Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim hafida. Wa yaquluna ta'atun fa isa barasul min indika. Min indika bayyatan ta'ifatu minhum gairal nasi takul. Wallahu yaktubu ma yubayituna fa'arid anhum. Watawakkal alallah. Kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ihtilafan kasira. Wa isa jahum amrun minal amni awil khawfi asahu bihi. Walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum. La alimahul lasina yastanbitunahu minhu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Lattaba'atumu syaitana illa kalila. Ya, mas. Fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka. Wa harridil mu'minina sallahu an yakuffa ba'sal lasina kafaru. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Man fa'ashafatan hasanatan yakun lahu nasiha. Man yashfa syafaatan sayyatan yakun lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa isa huyitum bitahiyyati fa hayyu bi ahsana minha. Bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, ya, Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Allahu dari 87 Pak Ahmad. 87. Iya. Halaman ya. Sebelahnya jadinya. Oh, yang sebelahnya ya. Allahu. Ya. Allah. Oke. Okay. Iya, iya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Famalakum fil munafiqina fi'atainillahu arkasuhum bima kasabu. Aturiduna
أم تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Ya, selanjutnya Pak Laude. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzi yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaq aw ja'ukum hasiran rasirat suduruhum ay yukatilukum aw yukatilu qaumahum falau sa'allahu lasallatahum alaikum falatakalukum fa'initazalukum falam yukatilukum fa'alkau ilaikumul salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila satajiduna aharina yuriduna an ya'manukum wa ya'munu qawmahu kullama ruddu ila fitnatin urkisu fiha fa'in lam ta'tazilukum wa yulku ilaikum salama wa yakufu aydiyahum fahazuhu faqtuluhum haisu sakiftuhum fasiktumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina sultanan mubina. Ya, Pak Samsul. Wa makana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil-mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru aqabatin mu'minatin wa diyatun musallamah. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyashadaku
وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنات وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قضية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنات فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولأنه وأعد له أجبا عظيما. Supeno. Pak Supeno. Mana Pak Supeno hilang? Pak Supeno enggak ada ya? Iya, saya punya kok enggak jelas ya. Ayo Pak Supeno, ayo. Dari ini ya ayo halu. Dari ayat 3, Pak. Oh. Wa may yaqtun. Halaman 93. Halaman 93 ayat 93. Suaranya enggak jelas ya? Apanya? Suaranya jelas kok. Jelas saya. Iya. Keren, kedengaran. Suaranya enggak jelas. Belum, Pak. Pak Supeno belum ngomong kok. Tapi tadi jelas, Pak Supeno. Pak Supeno belum baca. Iya. Halaman 93, Pak Supeno. Halaman 93, ayatnya ayat 93. Wa may yaqtul. Saya? Iya. Ini ada di layar nih. Wa may yaqtul mu'minan muta'amid. Ta'amidam. Gak kedengaran ya gimana? Kedengaran jelas, Pak. Ya belum. Suara Pak Supeno jelas di sini. Mungkin dia yang nggak bisa dengar Pak Ismet kali Pak. Iya bisa juga ya. Jadi nggak nyambung ini ya. Iya. Berarti Pak Armi dulu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan terus saja lah. Iya, iya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalah. Ganti dulu. Taban 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah
fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna aradal hayatid dunya aradal hayatid dunya fa innallahi maghanimun katsirah كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Pak Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimin anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Pak Supeno udah bisa masuk belum? Pak Supeno. Udah bisa, Pak? Pak Supeno. Sudah masuk belum? Sudah bisa dengar belum, Pak? Pak Supeno. Sudah. Halo. Ya, ayo. Halaman 94. Ya. Yeah. Ayat ke 98. Ya, makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilal mustasafina minar rijali wanisa'i wal wildani la yastati'una khiryatan wa la yahtaduna sabila. Fa ulaika asallahu ayya wa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa ma yuhajir fi sabilillahi yajid fil adi muragaman kasira wa sa'ah wa man yarud min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن يَتَقَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
ayyatinakumulladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ya, udah semua Tad. Ya. Kalau sudah semuanya silakan setoran hafalan. Silakan kemarin sudah surat apa itu? Alam Nasrah ya. Atin. Sekarang Atin Tad. Ya, enggak silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bittin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, silakan yang lain. Pak Iskandar. Surat Atin atau surat Al-Alaq? Pak Iskandar. Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun waturisinin wahasal baladil amin. Lakad halaknal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukassibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Pak Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wahadal baladil amin. Litundhira qauman wahadal baladil amin. Wahdal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, selanjutnya Pak Nafiu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattini wazzaitun waturisinin wahazal baladil amin. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, silakan.
Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hajal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Tumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukajjibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Yes. Pak Supeno. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bittin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. A'armi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin wa haha wa hadzal baladil amin. Baladil pendek. Wahadal baladil. Wahadal baladil amin. Jadi lupa saya Ustaz. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Tumma radadna. Khalaqna insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa aminus shaliyati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Iya. Selanjutnya Pak Yusuf. Unmute. Spenno. Yusuf di unmute Pak Yusuf. Di unmute. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bittin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sudah semuanya? Iya, Tad. Ya. Saya menyampaikan salah satu faktor
terbesar yang menyebabkan kita tidak khusyuk, tidak khusyuk dalam segala hal peribadatan, terkhusus dalam sholat. Pertama, karena faktor adanya penyakit dalam hati setiap manusia. Penyakit itu namanya syahwat dan syubhat. Syahwat ini perlu dipahami, terlebih di zaman ini, adalah sesuatu yang sangat dominan. Karena dunia sudah demikian nampak, yang Allah katakan, ya seperti yang digambarkan dalam surat Yunus, innama masalul hayati dunya famasali innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sami fakhtalatu bihi nabatul ard hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw nahara. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang menghujani satu tanah yang subur, lalu tumbuh semuanya, tumbuh-tumbuhan, sampai dikatakan hatta idza akhrajatil ardu zukhrufaha, sampai kalau dunia sudah mengeluarkan, kata zukhruf adalah perhiasan-perhiasannya, keindahan-keindahannya, wazayyanat, dan sudah menjadi hiasan-hiasannya, ya, wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan para penghuninya, para penduduknya sudah merasa yakin kalau dia mampu untuk bisa meraihnya, mampu untuk hidup lebih lama lagi. Ini gambaran tentang dunia hari ini, di mana dunia sudah menampakkan kejelitaannya, keanggunannya, kecantikannya kepada kita di saat ini. Di mana orang yang hidup di zaman ini tentu lebih berat menghadapi fitnah dunia dibandingkan orang-orang terdahulu. Dan yang akan datang tentu lebih berat. Lebih berat lagi dibandingkan kita yang hari ini. Karena dunia akan terus semakin menghiaskan. Dan watak manusia memang cenderung dari awal sudah menunjukkan sebuah ketamakan, kegandrungan. Yang Rasulullah katakan, kalau dia punya satu lembah isinya emas, dia pasti akan menginginkan satu lembah lagi. Dan terus seperti itu. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut atau keinginan Bani Adam kecuali tanah kuburan. Nah, penyakit syahwat ini penyakit yang memang sudah ada sejak lama, dan kita pun termasuk yang terkena dampaknya. Namun dampaknya lebih besar dibandingkan orang-orang terdahulu. Apalagi handphone di tangan kita, kita bisa menjangkaunya, mengaksesnya, dan hiasan-hiasan dunia sangat dekat dengan kita. Melebihi dekatnya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di waktu yang sama di dalam handphone kita pun ada aplikasi Quran. Aplikasi Quran, aplikasi kitab-kitab para ulama. Bahkan kita masuk di grup-grup Islami lah. Saling nasihat, menasehati, saling sapa, men-share nasihat-nasihat, ilmu-ilmu agama. Pertanyaannya,
Kenapa sampai hari ini kita juga masih belum khusyuk? Berapa banyak artikel-artikel Islam, nasihat-nasihat, video-video yang kita share, yang kita, tetapi itu semua sangat-sangat sedikit sekali. Seolah memang belum bisa mewarnai secara maksimal, baru hanya sekedar pengingat saja. Dan setelah itu lupa. Lupanya kita luar biasa hari ini, karena dunia demikian melekat. Kalau saya gambarkan, handphone itu menutupi mata kita lebih dekat dibandingkan gunung yang di belakang handphone yang jauh lebih besar. Kalau handphone itu didekatkan ke mata, gunung yang di hadapan kita yang demikian besar kokoh pun, walaupun indah bagaimanapun, akan tertutup, terhalangi. Dan handphone itu adalah gambaran dunia kita. Dan perjalanan akhirat yang demikian abadi, terkadang belum bisa meyakinkan kita semuanya. Jadi khusyuk bisa mengurangi, ya, kekurang khusyuan berarti mengurangi keyakinan kita. Maka dari itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekhusyuan walaupun sesaat, walaupun kita hanya mendapatkannya sekejap mata, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekhusyuan itu terlebih dalam salat kita. Dan syahwat tidak akan bisa hilang kecuali kita memaksimalkan berpikir kita, karena syahwat akan mematikan akal. Gejolak syahwat, keinginan-keinginan terhadap fitnah-fitnah dunia, wanita, dunia, harta, dan yang lainnya, baru bisa akan terarah ketika kita memfungsikan berpikir kita, nalar berpikir kita dimaksimalkan. Untuk fokus konsentrasi tentang arti kehidupan. Yang kedua, penyakit yang paling berbahaya yang mempengaruhi berkurangnya kekhusyuan adalah banyaknya syubhat-syubhat. Syubhat adalah sebuah pemahaman-pemahaman yang dihembuskan. Terkadang dalam diri sendiri. Seperti Allah katakan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu terus-menerus mengarahkan ke arah-arah syubhat, perkara-perkara buruk. Meragu-ragukan tentang kematian, meragu-ragukan tentang akhirat, dan hal-hal yang lainnya. Bahkan setan meragu-ragukan untuk ya meninggalkan keburukan-keburukan, bahkan menanamkan ya kemalasan-kemalasan dan yang lainnya, syubhat. Sehingga faktor terbesar hari ini orang tidak khusyuk bukan sekedar dia tidak paham apa yang diucapkannya, tapi berpalingnya hati demikian kuat karena memang serangan dunia, serangan syahwat dalam jiwa seseorang demikian kuat. Ya, saya tidak mengatakan kita tidak butuh dunia, tidak. Tapi memang sadar tidak sadar, dunia, angan-angan dunia, keindahan dunia telah banyak mensibghah. Mensibghah berarti sudah banyak mewarnai ya relung jiwa kehidupan kita, sehingga hati ini condong ke arahnya. Sehingga untuk bisa khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam salat, ini perlu ekstra kerja keras. Bahkan sekejap saja kita ya termenung, maka sudah berada dalam sebuah khayalan yang tidak pantas, bahkan sekalipun dalam sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala memang ya pantas memberikan sebuah karunia, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Ya, berbahagialah orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam sholatnya.
Bahkan Rasulullah mengatakan awalu syai'in yurfa'u min hadhil umma al-khusyu. Perkara pertama kali yang akan diangkat, dicabut dalam dada-dada kaum muslimin adalah perkara khusyu. Perkara khusyu ini yang memang sangat langka, barang langka yang sampai detik ini pun mungkin termasuk saya baru sadar kalau khusyu itu sangat sulit. Kita berkali-kali mengerjakan sholat, tapi berapa saat ya kita hanya bisa mendapatkannya. Di saat kita mungkin baru sadar, di saat takbir, dan setelah itu kita lupa sampai baru ingat kembali setelah kita salam. Hari-hari kita demikian. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal tersebut. Dan itu adalah kata Rasulullah, tanda tidak berkahnya sebuah ilmu melahirkan ketidakkhusyuan. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menimbulkan kekhusyuan kepada Allah. Jadi ilmu apa saja? Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu apa saja yang mendatangkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khusyuk. Dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengenal Allah dengan ma'rifat ilmunya, dia mengenal Allah sehingga dia seolah-olah bisa melihat Allah, atau dia kuat keyakinannya kalau Allah melihat dirinya, melihat gerak-geriknya, mendengarkan isi hatinya dan semuanya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang tidak khusyuk. Dua ini berkaitan sekali antara ilmu dengan hati, karena muara ya kembalinya sebuah ilmu bukan di kepala, tetapi muara kembalinya ilmu adanya di hati. Ya, karena al-fahm sebuah pemahaman adanya di jiwa, di hatinya, bukan di kepala. Ya, kalau seseorang hanya mentransfer ilmu, mendapatkan, menyerap ilmu sebatas pada ya hanya ya pengetahuan, maka itu tidak akan menjadi sebuah ya kekhusyuan dalam jiwanya. Kekhusyuan letaknya di dalam hatinya, keterpautannya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa khawatir ketika Allah meninggalkannya, lupa berzikir kepadanya, merasa khawatir dengan kelalaian-kelalaian yang dialaminya, termasuk ketika sholat, merasa risau, merasa sedih ketika dia tidak mendapatkan kekhusyuan barang sesaat sekalipun dalam sholatnya. Ya, dan kita hari ini kita dapati tidak seperti Rasulullah mengatakan arihna bisalah. Sholat menjadi suatu penyejuk yang membahagiakan. Orang-orang terdahulu menjadikan sholat suatu hal yang menggembirakan sehingga mereka bisa memanfaatkan di waktu sholat itu suatu momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu berbahagia menunjukkan kebahagiaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan kehidupan yang dia jalaninya, termasuk yang harus kita upayakan untuk kita adukan permasalahan kita adalah permasalahan kekhusyuan kita hari ini yang belum juga kita dapatkan secara memuaskan. Hanya Allah berikan kemudahan untuk kita ketika di bulan Ramadan kita bisa khusyuk, ketika baca Quran, kita bersaum, kita qiyamul lail, itu bisa kita dapatkan. Tapi di luar itu, Masya Allah, ya wallahul musta'an, Allah mudah-mudahan senantiasa menjaga kita semuanya, menolong kita semuanya untuk senantiasa diberikan khusyuan. Walaupun ya hanya sesaat, ya namun itu sangat bermanfaat dibandingkan peribadatan yang kita lakukan sepanjang zaman. Ya, karena mudah-mudahan dengan khusyuan itu Allah masukkan kita ke dalam derajat orang-orang yang bertakwa, dan Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan Allah akan menerima peribadatan dari seseorang yang pelaksanaannya didasari dengan ketakwaan, dan khusyuk adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang afdal di zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya
ya senantiasa diberikan karunia kekhusyuan ketika membaca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika beribadah dengan ibadah yang lainnya, ketika kita membaca artikel, membaca sebuah nasihat, mendengarkan nasihat dari siapapun, yang menghadirkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sedih ya sampai usia yang kita alami saat ini dari sisa penghujung usia yang kita miliki ya, kita belum bisa mendapatkan kebahagiaan tentang kekhusyuan yang Allah berikan ya. Mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin hari semakin ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan kita dengan amal-amal soleh yang pernah kita usahakan, mudah-mudahan menjadi nilai yang nampak, jadi sebuah kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang mungkin nasihat untuk saya sendiri ya, yang juga untuk bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan kita dikumpulkan di satu tempat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya? Silakan Bapak, ada yang mau nanya. Barangkali saya nanya Pak Ustaz. Silakan Pak. Apa kira-kira doanya tadi untuk bisa khusyuk itu tadi? Sehingga kita bisa lebih khusyuk gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, doa yang tadi diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berfaedah, dari ilmu yang tidak melahirkan kekhasyahan, kekhusyuan. Dan hati wa min qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Jadi dua ini bertalian, ditambahkan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Dalam arti kenyang di sini bukan dalam masalah makan, tetapi jiwa yang tidak pernah ridho, yang kurang ridho, kurang syukur, dan hal-hal buruk yang lainnya yang ada dalam jiwa, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang kita panjatkan yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya seburuk apapun manusia, dia sangat membutuhkan dengan doa, karena yang akan merubah ya, salah satu yang akan merubah kehidupan dia, salah satunya yang kita yakini adalah doa-doa dia. Dan jangan putus asa untuk berdoa, dan jangan malas untuk berdoa. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah. Bukan karena ingin mendapatkan busra, kabar gembira, pengabulan di dunia, tetapi yang banyak kita harapkan adalah disimpannya doa-doa kita menjadi nilai pahala, dan dicatatnya kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak berdoa berarti adalah orang yang banyak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan empat hal ini yang harus kita setiap waktu dawamkan dalam artian terus kita ingatkan diri kita ya, hati kita untuk berdoa dengan doa-doa ini ya. Dan selanjutnya meminta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinik, minta agar hati kita yang berbolak-balik kencang ini ya perlahan ya ditundukkan, diluruskan, diistiqomahkan, berada dalam kebaikan dan terus disadarkan ya, meminta penyadaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati kita ya tidak mungkin enggak lalai, pasti lalai ya, setiap kita lalai mudah-mudahan hati kita yang mengingatkan ya, tidak mesti harus menunggu orang lain mengingatkan. Karena kata Rasulullah, kalau Allah berkehendak baik pada seseorang, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya ya sebagai pengingat terhadap dirinya. Jadi hatinya yang akan mengingatkannya, mengingatkan jiwanya. Tanda hatinya baik, hati seperti itu. Hati yang khusyuk bukan berarti khusyuk, enggak sedetik pun enggak lalai, enggak. Ada waktunya kadang-kadang dia harus juga memerankan sebagai manusia biasa, berkeluarga, kadang-kadang yang butuh dengan refreshing, dia bermain-main, dia bercanda. Ya, dia juga humor, senang dengan humor, senang dengan hal-hal yang manusiawi, itu biasa dalam kehidupan. Ya, saya maksudkan ketika kita khusyuk bukan berarti antara di rumah dengan di dalam masjid ketika sholat sama, mustahil.
Mustahil, para sahabat saja mustahil. Tidak ada yang mendapatkan itu. Apalagi kita di zaman ini yang sudah Rasul katakan, sudah banyak dicabut tentang ilmu yang bermanfaat dan hati yang khusyuk ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun bukan berarti tidak tersisa, bukan demikian. Ya, hanya saja sangat sedikit sekali orang yang mendapatkannya, mendapatkan khusyuan. Dan mudah-mudahan yang sedikit itu pun ya kita termasuk kita. Amin. Demikian Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Lagi kalau ada lagi Pak Ahmad, silakan Pak. Ya. Ini ada kaitan dengan khusus sedikit, tapi kan begini, bisa di dalam sholat Pak Ustaz ya. Kan kita diminta menghafalkan tadi surat Atin, kemudian kita baca itu surat Atin dalam sholat, tapi masih lupa di tengah-tengah, apa harus ganti surat lain atau gimana tuh Ustaz? Ya, membaca surat sunnah ya, seperti selain surat Al-Fatihah ya, itu Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang kira-kira mudah buat kamu. Ketika kita kesulitan membacanya karena belum hafal sepenuhnya, lupa, ganti dengan yang lebih hafal. Dan jangan ada sebuah perasaan kurang gitu terhadap satu surat yang sudah dihafal, misalkan qul hu. Ya. Berapa banyak orang yang sudah hafal surat ini ya tidak sadar ya, menganggap biasa, bahkan mungkin ada yang menganggap apa surat qul hu ya remeh begitu. Ya, saya ingat dengan sebuah riwayat, ada seorang sahabat, kalau dia menjadi imam yang dia baca qul hu di rakaat kedua, qul hu aja dibaca, sehingga sahabat yang lain merasa heran. Jadi dia adukan permasalahan sahabat yang kalau imam baca qul hu terus. Ya, ya Rasulullah, si fulan itu kalau jadi imam bacanya qul hu terus. Akhirnya kata Rasul, coba tanyakan ke beliau, apa dasar alasannya? Ketika ditanyakan, sahabat ini mengatakan, saya cinta dengan surat ini karena dalam surat ini berisi tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai. Apa jawaban Rasulullah? Berilah kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi dasar kadang-kadang ya yang kita pahami menghafal surat itu sekedar hanya menghafal, bisa menghafal. Ya, tambahkan kalau sudah hafal rasa cinta terhadap hafalan yang kita punya, sehingga kita betul-betul menjaganya. Harapannya itu mencintai kalamullah. Ya mudah-mudahan kita dibasuhkan ke dalam orang-orang yang memang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu ditambahkanlah. Ya baca qul hu. Ya jangan sedikit pun beranggapan karena kita hafal nilainya rendah. Tidak demikian. Baca satu kali seperti sepertiga Al-Qur'an kita baca. Baca tiga kali selesai. Kita seperti menghatamkan. Ini nilai apalagi ketika mendasarinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surat itu berisi tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya, mencintainya berarti mencintai Allah sepenuhnya. Mudah-mudahan demikian, wallahu a'lam. Sedikit Pak Ustaz, saya boleh bertanya? Silakan, silakan. Seringkali kan begini, saya ini mengaji otodidak. Saya kebetulan agak rajin mengaji di rumah, tapi otodidak. Sehingga barangkali saya sering membaca misalnya Al-Fatihah ya. Mungkin tajwidnya kurang bagus, tapi saya tahu artinya. Misalnya saja ihdina, mungkin saya katakan ihdina siratal mustaqim atau apa gitu ya. Misalnya amin itu kan terima Allah yang menyebutkannya. Mungkin bahasa Arabnya tidak benar, tapi dalam hati saya yang saya maksudkan itu sudah artinya.
Itu bagaimana, Ustaz? Karena kita kan harus juga sholat itu dengan tajwid yang bagus. Tapi ini mana lidah ini sudah terlanjur banyak makan coto ya. Tajwidnya kurang bagus ya. Iya. Tapi artinya saya tahu. Betul. Iya. Artinya saya tahu bagaimana itu Ustaz anu hukumnya itu. Ya. Terima kasih. Ya, saya tidak pernah menganggap itu satu hal yang serius ya. Bacaan Bapak memang kapasitasnya sesuai dengan memang keadaannya. Ya, dengan posisi Bapak gitu ya. Ya, pernah Bapak dengar tentang ceramahnya Dr. Zakir Naik, kristolog yang hafalan Qur'annya Masya Allah, dihafal ayat, hafal Injil, hafal kitab Weda. Ya, dia mengislamkan jutaan orang. Pertanyaannya, ya ini bukan mengecilkan beliau. Ya, coba perhatikan bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya bukan lahjah Arab, tapi lahjah India. Bahkan Inggris gitu ya. Baca Al-Fatihahnya jauh dari kata fasih gitu. Pertanyaannya, apakah sah sholatnya? Ya sah insya Allah. Padahal ya dia kurang pintar apa coba. Ya, tetapi memang dia mengambil suatu posisi yang dia bukan posisinya sebagai seorang imam. Seorang imam ya harus betul-betul kaidahnya kaidah imam gitu ya. Nah, Bapak imam bukan di masjid gitu ya. Kalau imam di rumah sih ya imam karena lockdown gitu ya. Ya, ini maklum lah. Ya, saya juga tidak terlalu memaksakan, tapi tetap saya juga ingin memberikan arahan, pengucapan ya tetap Bapak nggak boleh putus semangat untuk belajar Qur'annya itu. Yeah. Nah, tapi itu benar salatnya sah nggak untuk Ustaz itu? Iya, nah masalah. Iya. Ya secara yang penting artinya saya tahu kan? Iya, kan Bapak mengucapkannya itu memang bukan karena memang sengaja ingin dilahankan, lahan ya. Dalam bahasa Qur'an itu adalah lahan. Lahan itu adalah kekeliruan. Ya, tapi kekeliruannya ada yang memang ya disengaja dan dia sengaja sadar dan dia bisa sebetulnya untuk merubahnya, tetapi dia sengaja, ini yang nggak boleh. Tetapi dia sadar dia keliru, dia memang bacaannya masih ini, tetapi memang dia ketidakberdayaan atau ketidaksanggupan atau memang sudah ya watak pengucapannya ya demikian sehingga agak susah. Saya juga tidak memaksakan kalau memang demikian. Ya, sebab memaksakan juga nanti akan malah memunculkan kundung orang sudah bilang ogan ngaji lagi aja kagak beres-beres gitu ya. Kalau Bapak masih usianya belasan tahun, saya akan cecer. Tapi belasan tahun ke depan Ustaz. Sudah hampir seabad. Gitu. Kalau usianya 12-13 tahun, saya akan kejar terus. Iya. Banyak teoritis. Tentang pengucapannya. Iya. Demikian mana. Tapi enggak masalah Ustaz ya? Enggak. Alhamdulillah. Terima kasih. Belajar Ustaz. Terus. Alhamdulillah belajar terus. Nah, ya, terus belajar. Jangan lupa tetap belajar terus. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Baik, ya saya undur diri, mohon pamit karena ya, waktu sudah masuk jam ini. Iya, untuk pelajaran. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khusyukkan kita semuanya untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir dan salat-salat kita pun yang memiliki kualitas khusyuk yang mudah-mudahan mendapatkan busrah dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ismet. Terima kasih Pak Ismet semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Pak Iskandar. Jaga kesehatan semua ya. Amin. Pak Syamsul. Ya, sama-sama Pak.
Selamat ya. Selamat enggak bersua ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Smet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rif ya.